jitu yang ada di kubu dari Sriwijaya sih. Ini saya ada Ahmad Jufrianto, ya. Ada Herman Zimovai Pandi, ada Popon Asaman. Betul, Renda. Namun saya disayangkan ya, tidak ada air clips ya. Sebenarnya ini posisinya sangat baik. Ya, untuk menembaknya di kiri ya. Kita lihat kali ini sudah mengambil ancang-ancang. Dan Herman Zumafo Evani, wow. Kita lihat gol. Pelan tapi pasti dan akurat, itu dia gol yang dicetak oleh Herman Zumafo Evani. Membuat skor 1-0, Sriwijaya unggul atas Mitra Kutai Kartanegara di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Ya, satu skor servis yang sangat baik ya, di mana kita dari sebelumnya sangat akan Mahyadi. Melewati bola, berlari melewati bola, dan kita lihat bagaimana Herman Zumafo justru yang melakukan tendangan masuk ke sudut kanan dari gawang. Di sorongan jarak penahanan sangat jauh, bola itu bisa dijangkau. Ini dia penahanan yang sangat akurat dan bam, gol jauh sekali dari jangkauan Joy Sorongan. Ya, terkadang tendangan ini memang seperti melakukan ledekan kepada penjaga gawang. Tapi benar-benar berkelas dan juga sangat sulit untuk dilakukan. Ya, tepat sekali. Apalagi dengan mengurangkan kaki tangan ke kanan, Renner. Ini dia, bagaimana Joy Sorongan hanya melihat bolanya masuk dalam gawang. Dan satu akurasi tendangan yang begitu baik dari Zumafo, yang sudah lama juga tidak mencetak gol. Ya, kita saksikan bagaimana Herman Zumafo. Dan langsung dibalas tuntas, gol! Hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, Zulham Zamrun membuat skor imbang 1-1. Dan sujud syukur milik Zulham Zamrun di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Menyatakan 1-1 papan skor Sriwijaya FC menghadapi Mitra Kukar. Ya, begitu cepat dan begitu cantiknya gol dari Zulham Zamrun. Dan bagaimana satu proses gol dari sudut tembak yang sangat jauh. Kita lihat bagaimana tayang ulang ya. Ini dia, lakukan dribbling masuk dan bam, tendangan sangat keras. Dan tidak bisa dijangkau oleh Ricky Mukodongkit. Sangat disayang oleh bola berada di atas tangan dari jangkauan Ricky. Bola sangat keras dan akhirnya menusuk masuk di gawang SFC. Kita lihat bagaimana jawaban langsung dari Zulham Zamrun. 1-1. Ya, kita sudah menyaksikan bagaimana dua gol yang tercipta hanya dalam waktu 6 menit dan dua-duanya berkelas. Betul. Dan satu permasalahan saya lagi sebenarnya, bagaimana cara defense dari SFC yang agak sedikit longgar. Selama ini ku setia menanti rindu ini, pasti akan terjawab, pasti akan terjawab. Yang halangan sebanyak buih segalanya.